Sayyidina Ali tiba-tiba terduduk, enggak bisa berdiri. Sayyidina Uthman enggak bisa ngomong. Ada orang Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin aku kotori mataku dengan selain Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah. Bermacam-macam kejadian saat itu. Madinah heboh, luar biasa dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati kalau orang faham. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Jangan seperti orang-orang Muhammad, Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Muhammad belum meninggal. Ini adalah karena kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ingin Nabi Muhammad pergi. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu masuk ke kamarnya Rasulullah. Lalu masuk kepada Rasulullah. Kemudian mengecup kening Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau tetap harum dalam keadaan hidup dan harum di setelah meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Hingga sampai setelah hari besoknya meninggal Rasulullah Senin sore, Selasa malam, Rabu dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikubur, Sayyidat Fatimah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Anas. Wahai Anas. Hai Anas, sambil menangis Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Hai Anas. Bagaimana engkau tega? Atabat anfusukum an tahtu ra'sa Rasulillah. Apakah engkau rela menaburkan debu di atas kepala Rasulullah? Sayyidina Anas menangis kaget. Ya saya, wahai bintar Rasulillah, kalau kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya tidak ada yang bisa mengubur Rasulullah. Jadi saat itu dilupakan oleh Allah, sehingga mereka tidak menyadari melakukan itu semua. Kalau mereka sadar, tidak akan bisa mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas. Kalau seandainya kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mampu mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hadir di sini, ya Allah, ingin senantiasa hadir di hati kami kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan, ya Allah, yang akan mendampingi kami kelak saat kau cabut nyawa kami, seperti yang kau wahyukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wa absyiru bil jannati, semua hamba yang beriman akan menyaksikan surga, ya, di saat dicabut nyawa mereka. Dan surga, di tempat surga itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad di hati kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, saat di alam barzah nanti, ya Allah, saat yang sangat mengerikan itu, ya Allah, kami mohon hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi dengan malaikat mungkar nakir. Dan ya Allah, kami mohon, di saat di padang mahsyar nanti, ya Allah, hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami dan akan membonceng kami, membawa kami ke telaga Kausar, lalu kami diberi air minum dari air telaga Kausar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat kami menyeberang Siratal Mustaqim hingga kami tidak akan terjerumus ke neraka Jahannam. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami saksikan setiap saat di surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kasihmu Nabi Muhammad yang senantiasa, ya Allah, kami lihat kelak di surga. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah, ya Allah, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu